Seteguh manakah imanmu? Adakah Anda mempunyai iman yang boleh bertahan apabila diuji? Iman adalah seperti otot-otot di badan kita. Ia perlu dibina. Sekiranya kita tidak membina iman kita, kita tidak akan mempunyai otot-otot iman yang boleh bertahan apabila kita diuji. Dalam siri ini, kita akan mempelajari 5 langkah untuk membina dan menguatkan otot-otot iman kita. Semoga kita akan sama-sama membina otot-otot iman yang kuat, yang tahan ujian, sementara kita menunggu kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati.